Bang. Udah ya. Oke. Okay. Tadi sudah dijelaskan tadi mediasi di dalam seperti apa? Boleh. Mediasinya di dalam sih mungkin lebih ke tahap perkenalan dulu ya sama mediatornya semuanya, terus apa yang mau saya sampaikan ke lady. Ya untuk memperbaiki hubungan pernikahan saya sama lady, hubungan keluarga saya. Ya lebih tepatnya apa yang mau saya sampaikan, karena kan yang menggugat lady. Jadi saya juga yang mau memperjuangkan supaya keluarga saya tetap utuh. Ya intinya masih di situ aja sih sementara. Ketika akhirnya ini ada mediasi pertama, akan ada mediasi selanjutnya yang tadi sempat hakim dirimu meminta. Apa alasannya sampai akhirnya ingin mediasi, permintaan mediasi untuk kedua kalinya minggu depan, bulan depan? Supaya komunikasinya sama lady baik dulu, karena dari tadi juga belum ada komunikasi. Dia juga pasti masih kecewa, belum siap untuk ngomong secara pribadi misalnya, karena kan hubungannya masih kita komunikasi urusan anak aja, dan urusan soal anak gak ada masalah. Tapi ini saya coba perbaikin dulu lah 2 minggu ini komunikasi saya sama lady, supaya mungkin dia juga bisa membuka hatinya sedikit aja untuk kasih saya kesempatan. Karena kan yang saya lakuin ini parah ya kesalahannya, dan susah lah buat dimaafin. Sofa tadi gimana pas mediasi pertama di dalam? Apakah tidak ada kemajuan gitu atau progres gimana? So far untuk progres mediasi tadi di dalam ya, yang sudah dilaksanakan hari ini masih normatif ya, masih berkenalan dengan hakim mediator di antara penggugat yaitu Bu Lady maupun tergugat pun masih terbatas komunikasinya. Kami harapkan dalam 2 minggu ke depan ini, 2 minggu ini bisa kita manfaatkan ya gitu ya, terutama dari klien kami Pak Randy gitu ya, bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkomunikasi baik melalui jalur manapun ya, misalnya melalui orang tua atau melalui keluarga besar atau berhubungan lagi dengan keluarga besarnya dari Bu Lady, untuk memberikan kesempatan kepada Pak Randy untuk memberikan yang terbaik, bahwa Pak Randy ini sebenarnya paling tidak ingin keluarganya terpecah gitu ya, itu harapannya sih. Nah, 2 minggu ini kita akan coba gunakan gitu ya, komunikasi lebih intens kepada pihak-pihak yang terkait, siapapun yang bisa membantu dari proses perdamaian ini. Diharapkan dapat terjadi perdamaian ya, begitu. Dari ini tadi sempat salaman nggak sih sama Pak Randy atau ke depannya keinginan dari Randy pribadi? Ya rujuk. Ya dikasih kesempatan sama Lady. Ya karena kan ini kan kalau teman-teman media tahu kan udah kayaknya mustahil ya untuk rujuk dengan kesalahannya kayak gini. Tapi intinya yang pengen saya sampaikan sih ke Lady cuma saya pengen bertanggung jawab, pengen mau membayar semua kesalahan saya ke Lady. Saya tahu dia kecewa banget, hancur banget, dan saya juga nggak mau anak-anak saya juga jadi hancur karena keluarganya terpecah. Yang saya lagi perjuangin itu, jadi mohon banget, minta banget doanya supaya kita percaya ya, yang punya kuasa buat ngebuka hati orang kan cuma yang di atas. Ya saya cuma bisa berusaha aja, saya cuma pengen tunjukin kalau saya mau berubah, saya mau bertanggung jawab. Saya paham kesalahan saya, gak akan saya ulangi. Mas Randy, sejauh ini sebelum sidang sudah berusaha untuk membuka komunikasi sama Randy menyelesaikan ini sebelum akhirnya sidang itu, atau seperti apa mas? Atau memang susah untuk dapat komunikasi ke Randy gitu karena ditutup semuanya? Komunikasi sih terbatas aja, mungkin lebih sekitaran anak-anak aja. Dan jadi nggak membahas masalah ini sampai akhirnya tahu, maksudnya sudah tahu ke alasannya Lady untuk menggugat cerai, sudah tahu belum mas atau sebelum sidang ini? Iya sudah tahu dong mas, kan ya. Saya selingkuh mas. Ya jadi izin gini, jadi gini, maksudnya tadi kan kita juga terima kasih dengan hakim mediator dari Pengadilan Negeri Bekasi. Karena tadi juga sebelum proses mediasi itu dilaksanakan, para prinsipal yaitu Pak Randy dan Bu Lady
itu sudah diberikan kesempatan nih untuk kaukus. Artinya para pihak ini ketemu langsung, ngobrol langsung tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Jadi tadi Pak Randy dengan Bu Lady juga didampingi oleh ada hakim mediator gitu ya dari Pengadilan Negeri Bekasi. Ini udah sempat ngobrol lah gitu ya. Jadi ini kesempatan yang baik juga yang diberikan oleh pengadilan nih dalam proses mediasi agar selama 2 minggu ini Pak Randy, klien kami dan juga Bu Lady ini bisa kembali membuka komunikasi nih. Jadi kan selama ini kan komunikasinya mungkin sangat amat terbatas nih gitu kan ya. Nah dengan adanya mediasi ini juga harapannya dari pengadilan juga mendukung karena memang sudah ada peraturan Mahkamah Agungnya gitu ya. Jadi antara Pak Randy dengan Pak Bu Lady ini juga sudah dapat kembali, harapannya nanti dalam 2 minggu ini bisa kembali untuk komunikasi lah lebih lanjut gitu ya. Jadi nanti doanya dan support dari teman-teman media, dari yang lain juga gitu ya. Tentunya juga ada keterlibatan mungkin pihak-pihak lain yang ikut membantu dalam proses ini gitu ya. Mungkin sebagaimana teman-teman media sudah tahu gitu ya. Yang mudah-mudahan di kemudian hari tidak ada pihak-pihak lain yang bisa menunggangi atau memanfaatkan kondisi-kondisi maupun isu-isu yang nanti akan berkembang. Kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Kak Randy, tapi tadi sempat mungkin salaman atau berpelukan sama Lady untuk meminta maaf secara langsung gitu, Kak? Enggak, belum. Ya, posisinya kan juga saya tahu lah, Lady juga lagi di emosi yang belum stabil, dia masih kecewa. Ya, dia juga pasti jaga jarak sama saya. Kak, terkait tato, sorry, sudah dihapus atau gimana? Sedang proses, saya lagi kemarin udah konsultasi sama salah satu tato artisnya juga. Kalau hapus kan agak lama ya, pakai laser itu berbulan-bulan, karena kan ada beberapa tahapan. Solusinya buat saya ya ditimpa. Timpa, tahu bagian mana ya, pasti ya bagian muka. Iya, nanti saya bakal kasih tau ke teman-teman juga. Yang pasti secepatnya sebelum terlambat lah buat saya ngebuktiin ke Lady kalau saya ini serius, saya mau bertanggung jawab, saya mau nebus kesalahan saya ke dia. Itu hapus tato memang dari keinginan sendiri atau memang syarat dari Lady sendiri? Enggak, saya sendiri. Tadi kata Kak Lady juga belum ada permintaan maaf dari kalian berdua, khususnya yang mana terlihat baik-baik saja, seperti apa kan mungkin tanggapan sedikit? Mungkin kalau dari pihak sana saya nggak tahu ya, nggak komen ya itu. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya mungkin sudah ada, cuma mungkin saya belum secara langsung lagi nih. Sekarang belum ada momennya lagi untuk ngomong sama dia karena kan belum ada kesempatan ya untuk ngomong secara luasa, ngobrol sama Lady, komunikasinya enak untuk karena kan nggak gampang. Tadi melihat istri seperti apa sih bang? Maksudnya kangennya udah berapa bulan jarak tempuh? Kamu sempat deg-degan kah atau pengen nangis atau seperti apa? Lihat wajah istri kamu? Kangen iya, emosional iya. Pengen cepat-cepat ini selesai aja, cepat-cepat. Semoga hasilnya baik, bersatu lagi. Iya pengen itu aja sih, balik lagi jadi utuh lagi, maksudnya selesai, masalahnya selesai, kita baik-baik lagi sama anak-anak. Dah, itu yang dikangenin. Karena apa ya? Kangen ke gereja bareng sama dia. Kalau untuk anak-anak kita jaga banget sih. Untungnya anak-anak juga dari Lady juga sama-sama kita jaga, jangan sampai anak-anak juga tahu pemberitaan ini, makanya kan tadi pas hukum saya Pak Riki ini juga udah bilang kan jangan sampai ada berita ini atau ini yang ditunggangin akhirnya buat ambil keuntungan yang ya seperti itulah. Pak Riki berusaha menghapus tato, efek sampingnya di kulit gimana Pak Riki? Waduh, kan tadi udah dijawab, ditimpa bukan dihapus. Kalau dihapus pakai laser kebakar. Tiga pihak sana kan mesra ya. Nah, ini pihak sana mesra, apakah ini juga salah satu bagian juga yang ini mempertahankan rumah tangga sampai Lady pun belum menerima permaafan dari pihak sana. Agak sedikit kecewa nggak dengan seperti itu? Aduh, enggak sih. Maksudnya kalau pihak sana, urusan pihak sana sih. Kalau saya sih dari kejadian ini hari pertama, saya udah sadar sih yang saya pikirin, oh, saya
saya udah bikin salah besar aja sama dia. Kalau misalnya saya no comment nih, beneran maksudnya nggak tahu. Tarini, tapi sempat iri nggak sih, maksudnya tiap sana everything is okay, masih joget-joget kita, sedangkan kamu sorry nih, maksudnya harus berada di sini gitu kak, sorry banget nih kak. Ini perjuangan saya aja mbak buat dapetin istri saya lagi. Mungkin ini cara saya untuk nunjukin tanggung jawab saya udah buat salah besar. Saya nyakitin hati dia berkali-kali. Ini mungkin juga sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Ya ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi, hatinya Lady lagi. Randy sama Lady, sebenarnya kan Randy udah berapa yakin kalau untuk ke pihak sana sendiri, Randy udah enggak mau mungkin ke pihak JJ. Waduh. Udah ada permintaan maaf dari Randy sendiri. Wah, itu udah komen deh, itu nanti coba mungkin tanya. Gini teman-teman ya, gitu ya. Apa yang terjadi dengan pihak sana itu menjadi konstruksi pihak sana, gitu. Kita fokus aja di sini. Kita nggak mau bicarakan pihak sana. Toh fokus hari ini kan kami sidang pertama ya, dan juga ada agenda mediasi juga. Itu aja fokus kita hari ini ya, gitu ya. Biar kita nggak terlalu jauh lah membicarakan hal-hal yang sebenarnya nggak berhubungan dengan agenda hari ini, gitu aja. Ya ini. Pernah kebayang nggak sih pernah sejauh ini sampai sejauh ini selama setahun itu kira-kira? Pasti pernah. Setiap kali kita ngelakuin sesuatu pasti mikirin resiko. Ya intinya saya disadarin aja sama kadang. Cara kamu sudah yang kita tahu kan dari 2022 ya. Jangan ngulangin lagi ya, pasti dari diri saya sendiri sih. Saya juga udah banyak konsultasi sama kakak pembimbing di gereja juga, itu Pak Gideon Simanjuntak. Kebetulan dia sangat membantu juga. Terus saya juga, maksudnya gini loh, kasus orang selingkuh kan bukan cuma saya ya, tapi kan yang kasusnya sampai Satu Indonesia Raya tahu itu kan saya. Mungkin itu udah cukup bikin saya kapok. Karena kalau saya, kasarnya gini deh, kalaupun misalnya saya melakukan lagi, saya dapetin Lady aja nih untuk komunikasi sama Lady aja sekarang susah banget. Saya mau perbaikin aja susah. Apalagi saya mikir lagi buat ngelakuin lagi. Saya mikirin anak-anak saya nanti gedenya kayak gimana, pemberitaan kayak gimana, belum lagi yang digoreng, belum lagi yang nunggangin buat keuntungannya, buat jualan. Jadi buat saya cuma mikir satu, anak-anak saya jangan sampai jadi korban. Kalaupun anak-anak saya ngelihat saya ini yang bersalah, seenggaknya dia lihat papanya ini, papa yang bertanggung jawab. Ngakuin kesalahan, minta maaf sama mamanya, berjuang, nyatuin keluarganya lagi secara baik-baik. Randy, seberapa yakin mungkin kamu, Lady akan memaafkan kamu, terus keluarga kamu akan kembali? Yakin, semoga jadi mas, saya berdoa aja sih. Maksudnya semua balik lagi ke atas ya. Yang bisa ngebuka hati orang kan yang atas, kemurahan hati Tuhan aja. Karen ini ada juga, maksudnya kan ada pengacara juga. Mungkin kamu minta bantuan psikolog atau pendeta atau siapa gitu untuk menyampaikan? Ada, iya kakak pembimbing, pendeta Gideon. Oh itu jadi penengah kamu dan Lady? Mungkin lebih, saya lebih ke konsul sama dia, lebih sharing gitu. Kak, sebenarnya kalau boleh mau sadar buat apa juga yang kita alami selama ini setelah sadar. Kenapa? Kan tadi karena udah cukup sadar dengan teguran ini. Ini buat apa yang telah dialami? Mungkin tadi kan sempat mendata juga konsul di sama lagi. Jadi rajin beribadah atau gimana? Ya rajin beribadah pasti deketin lah diri sama Tuhan. Itu pasti gitu. Dan ya yang berubah, banyak sih. Maksudnya dengan skala masalah saya yang sebesar ini, keluarga, terus saya juga tanggung jawab saya sama anak-anak, nanti pemberitaan anak-anak kalau lihat gimana,
mungkin rasa tanggung jawab saya, rasa sadar saya kayak ini ada konsekuensinya, terus ternyata enggak semua keputusan saya itu baik. Semua itu harus dipikirin lagi, harus ditimbang-timbang lagi, karena kita nggak pernah tahu kedepannya bakal terjadi apa. Ini contohnya. Ya, mungkin kalau teman-teman izin nambahkan, mungkin teman-teman juga ngelihat di beberapa kali aktivitas klien kami, ya mungkin kelihatan tuh beberapa kali mungkin di Instagram ya atau gimana gitu ya. Memang Pak Reddy lebih sekarang fokus kepada keluarga, kelihatan mungkin sudah sering juga ikut ibadah, terus juga dekat sama anak, jadi mungkin ngajak main dan lebih banyak mungkin di rumah gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah lihat sekarang juga mungkin saya coba tambahkan juga fokus pekerjaan. Beberapa kali juga saya tanya kepada Pak Reddy, memang Pak Reddy menyatakan bahwa dia sekarang lebih fokus pekerjaan untuk cari penghasilan juga tentunya gitu ya. Memang Pak Reddy ini juga lagi fokus komitmen untuk juga bisa membiayai juga kehidupan, tentunya kan sebagai kepala keluarga tanggung jawab itu tidak lepas gitu ya, masih terus berjalan, kurang lebih seperti itu kali ya gitu. Ada lagi kira-kira okay. Teman-teman mungkin izin karena waktunya sudah habis ya. Bagaimana kita menghormati pengadilan yang sudah memberikan tempat dan waktunya kepada kita. Izin teman-teman, kami undur diri terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Mohon doa dan supportnya untuk Pak Reddy ya. Iya, teman-teman terima kasih ya. Ya. Semuanya terima kasih ya. Mohon doanya. Ambil. Mas Are. Bang, lepas bang. Kaca ya. Makasih.